Lazada Indonesia menggelar berbagai program seru untuk pengalaman berbelanja yang lebih berkesan pada konsumen dalam Lazada Fest 12/12. Lazada Fest 12/12 ini diharapkan mampu mendukung pertumbuhan brand lokal serta berkontribusi dalam memperkuat ekosistem ekonomi kreatif tanah air. Lazada Indonesia menggelar berbagai program seru untuk pengalaman berbelanja yang lebih berkesan pada konsumen dalam Lazada Fest 12/12. Dimulai tanggal 1 hingga 12 Desember 2023, masyarakat di Jakarta, Surabaya, dan Makassar dapat mengunjungi instalasi O2O atau Online to Offline di Lazada Fest 12/12 Pop-up Festival, di mana pengunjung dapat berbelanja sekaligus menikmati instalasi tematik dan menarik seperti Express Beauty Treatment, beauty demo hingga game seru. Chief Marketing Officer Lazada Indonesia, Intan Ayu Kartika menjelaskan, acara ini merupakan bentuk komitmen Lazada terus mendukung pertumbuhan dan kemajuan brand lokal di tanah air. Jadi Lazada Festival 12/12 ini sebenarnya adalah salah satu inisiatif Lazada untuk menunjukkan komitmen kita, bahwa kita selalu ingin memberikan sesuatu ke dalam hidup konsumen. Kali ini kita ingin memberikan keseruan sebagai bagian dari festival belanja Lazada di akhir tahun. Ada dua program besarnya, aktivitas besarnya. Yang pertama adalah pop-up festival, di mana salah satunya adalah yang teman-teman sedang lihat di sini. Pop-up festival adalah untuk menyediakan pengalaman berbelanja yang berbeda, di mana kita memberikan kesempatan orang untuk mengalami O2O, jadi offline to online. Kemudian juga ada activity-activity lain yang ada di sini. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, Sandiaga Uno mengapresiasi kegiatan Lazada Fest 12/12 yang turut mendukung pertumbuhan brand lokal serta berkontribusi dalam memperkuat ekosistem ekonomi kreatif. Khusus kan kita ada 6 brand lokal yang ditaruh di etalase. Ini bisa menjadi bukan hanya tuan rumah di negeri sendiri, tapi bisa menjadi juara dunia. Target kita melampaui total ekspor produk ekonomi kreatif di angka 30 miliar dolar di atas tahun 2025. Lazada Fest 12/12 rencananya akan ditutup dengan konser musik Lazada Fest 12/12 dengan menampilkan musisi tanah air hingga mancanegara, mulai dari Isyana Saraswati, Red Velvet, hingga Saini pada 13 Desember 2023 di Jakarta dan 12 Desember 2023 di Surabaya dan Makassar.